Selamat petang, guys. Ah, kali ini aku dalam kereta. Hari ini aku nak buka aku punya apa? Laci dashboard ni. Dia punya pemegang tu dah patah lah. Aduh, berapa kali tukar dalam benda tu mahal. Jadi hari ini aku nak tunjuk macam mana cara nak buka dia tu. Ini adalah kereta apa? Jenis kereta Saga. Saga FLX, model yang lama, model yang pertama dulu. Jadi dia punya handle tu sudah berapa kali tukar, aku tak ingat lah, mungkin 3 kali ke 4 kali ya. Memang mudah rosak tu handle dia tu. Kejap lagi aku tunjuk. Memang dalam hal. Jadi hari ni aku nak try buka dah, nak tengok dah macam mana, jadi tak jadi. Ha, jom. Okay, guys, ini adalah jenis kereta Saga ni pun dah hancur dah ni. Aduh. Ini dia punya cover je lah. Yang ni kita boleh buka dan boleh tukar lah. Tapi belum tukar lagi. Bukan ini yang saya nak cerita. Tapi yang ni. Oh, ni dia. Tak boleh buka dah. Aduh. Benda ni mahal. Cukup mahal. Berapa kali tukar dah ni. Jadi hari ni aku nak buka dah. Macam mana aku nak buka dah? Nanti kita cuba tengok. Okay, guys. Keras juga menatang ni. Nanti kita akan cungkil ada satu benda ni nanti dalam ni. Untuk kita buka dah balik. Aduh. Jadi kali ni kita akan gunakan spana mata rata. Ataupun inilah. Eh, bukan spana. Screwdriver. Screwdriver mata rata ni. Nanti ada benda nanti kita akan cungkil dalam ni nanti. Cungkil ke bawah dan ianya boleh terbuka balik. Okey, guys, di dalam ni dia ada satu spring tu. Jadi aku kena buat macam ni sebab apa, ruang dia agak sempit. Jadi aku kena sendal. Kena sendal guna screwdriver lain. Dia ada satu spring bawah tu. Jadi spring tu kita kena turunkan dah. Baru ianya boleh terlepas nanti. Okey, jom kita usahakan. Okey, guys, korang boleh nampak tu. Dia punya spring tu. Yang tu kita kena turunkan ke bawah. Untuk bagi dia terbuka balik. Yang dekat sini tu. Dia ada satu spring dan ada satu plastik atas dia tu. Plastik dia tu kita kena turunkan. Jadi aku gunakan screwdriver yang kecil sikit lah. Yang ni sebagai dia punya sendal. Tu kita turunkan ni. Agak. Yes, terbuka, guys. Akhirnya. Memang benda ni selalu rosak lah. Jadi kita kena buka dulu. Sekian lama ni. Kotlah ada duit ke dalam ni. Okay, guys, kita berjaya buka. Lepas tu carilah dia punya ni, apa, spare part ni. Buka ni skru ni. Kalau tak silap aku ni, harga dia memang cukup mahal lah. Sekali dengan upah kalau kita bawa pergi kedai, saya selalu kena dalam RM50 tu. Okay, guys, benda ni nanti kita akan buka. Kalau kita dah ada spare part dah nanti, kita boleh buka yang ni, skru-skru ni. Benda ni yang kena tukar. Kita kena buang. Sebab benda ni dalam ni dah rosak lah. Tengok spring dia.
Saya pun tak pasti kenapa benda ni kerap sangat patah. Jadi biasalah budak-budak bila buka dia tutup, memang dia hentak terus. Kerap rosak ni. Jadi kita kena tukar ni. Okay guys. Okay guys, mana yang pemilik Saga ke apa kan. Macam tu lah cara dia nak apa, buka laci dashboard ni kalau yang patah. Jadi ni benda-benda ni yang kita kena tukar. Skru ni kita akan buka tu. 2, 3, 4. Oh, ada 4 skru. Okay guys, benda ni kita dah buka dan kita dah buang. Tak buang lah, kita simpan dulu. Oh, ni dia. Jadi kita biarkan kosong macam ni dulu. Kita tutup nanti. Kita carilah tali untuk ikat dulu. Buat sementara. Okay guys, buat sementara kita gunakan pengikat rambut dulu. Dan sebatang pensel. Kita buat macam ni. Oh, tapi ini tak berapa kuat lah. Nanti kita gantilah. Ganti guna tali ke. Tersendal macam ni. Tapi ni tidak kuat sebab ianya apa, pengikat rambut tak boleh. Sebab ia getah. Okey lah guys, buat sementara waktu kita buat macam ni. Kreatif sikit. Belum kita cari dia punya spare part nanti. Okey guys, settle sudah kita punya job hari ni. Kita buka dia punya ni laci dashboard ni. Sebab ianya dah patah. Jadi kita kena tukar. Benda ni mahal sebenarnya. Kalau kita cari kat spare part ke apa, mungkin lah. Kalau dekat spare part mungkin puluh-puluh jugalah. Tu tak termasuk lagi kalau kita bawa pergi kedai kereta. Lepas tu suruh dia buka. Memang akan bertambah-tambah lagi dia punya cas tu. Apapun kita benda basic macam ni, kita kena buat sendirilah, senang. Banyak benda yang banyak rujukan yang kita boleh carilah untuk buat dah. Jadi apapun, itu adalah satu perkongsian aku pada petang ni. Sebab ini memang wajib dan apa, harus ditukar. Jadi aku terpaksa ataupun kena buka juga. Okay guys, itu saja perkongsian aku pada petang ni. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.